Seorang pelajar terjatuh dari lantai 2 di lapangan wahana ekspresi Pusponegoro, WAP, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Gresik, saat menonton pertandingan futsal antar pelajar. Akibatnya, korban meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit Jumat 16 Desember tahun 2022. Saat itu korban sedang mendukung tim futsal sekolahnya. Saat itu, hari Kamis, 15 Desember tahun 2022 sekitar jam 18.40 WIB saat pertandingan futsal antara SMK PGRE Gresik melawan tim futsal SMK Muhammadiyah 8 Gresik.